Hai guys kembali dari f Ya hari ini aku mau ke Hotel Pelataran Bromo Kalau teman-teman sudah tahu Beda sama yang dulu ya guys Yang videoku pertama itu Aku ke Bromo tapi yang ke arah The Portrait Ke arah Bromo Sem Eh sorry ke arah Bromo Semeru ya kalau nggak salah ya Arahnya itu beda pokoknya sama pelataran ini guys Dan ini uh, for your information aja Ini aku ngerekam di bulan Akhir bulan Mei guys jadi kalau sekarang ini benar-benar gak berani banget sih guys untuk uh, kemana-mana Karena posisi juga lagi nggak aman covid ini sekarang Jadi aku sekarang ini lagi di rumah aja, ini video cukup lama Tapi ayo kita ikuti aja guys oke okay? Jadi hari ini itu uh, tujuanku itu mau ke hotel pelataran Bromo Dimana lewatnya itu beda guys sama yang videoku pertama di hotel potrek itu Dulu itu yang di The Portrait itu aku lewatnya keluar gempol guys, tol. Kalau ini aku lihat tadi melalui Waze, itu harus lewat Purwodadi guys, jadi masuk tol Sidoarjo, lurus arah Pandaan terus, nanti keluarnya Purwodadi. Aku juga gak pernah guys lewat sini, karena dulu juga aku sempat pernah nih uh, ke pelataran Bromo, cuma lewatnya gak di Purwodadi guys, lewatnya tetap dari arah gempol jalannya enak gitu loh guys pokoknya tapi ini nggak tahu kenapa diarahin ke Purwodadi tapi kita coba aja lah ya kayak gimana uh, jalannya di Purwodadi dan aku lihat di map tadi itu via Nongko Jajar di mana teman-teman ada yang request katanya Nongko Jajar tuh uh, asik uh, jalannya tanjakannya boleh agak-agak ekstrim gitu jadi cobalah kita uh, lewat sana sekalian dan mau maksudnya Uh, mau bedain sih enak mana jalannya ke pelataran Bromo ini lewat Gempol atau lewat uh, Purwodadi kita lihat dan ini aku agak kesiangan sih guys jam 12 aku masih masuk tol Sidoarjo tapi tidak apa-apa lah tujuan kita memang cuma makan siang terus pulang guys kayak gitu ini kayaknya ada kecelakaan guys dengar berita itu katanya uh, ada kecelakaan beruntun gitu loh guys 5 lima, lima mobil di sini aku dengar di SS jujur guys, memang cukup uh, sering banget kejadian, kecelakaan di tol ini guys. Jadi kalau teman-teman tahu, uh, orang Surabaya, Sidoarjo pasti hafal. Kalau mau ke Surabaya, ataupun ke Sidoarjo, itu lewatnya tol ini. Dua arah ini, tol ini tuh cukup Uh, rame dan padat banget guys, tapi jalannya tuh nggak terlalu besar, apalagi kalau malam penerangannya juga agak kurang guys. Ini sering banget uh, kecelakaan beruntun di sini, karena aku dulu juga pernah ngerem dada itu hampir nabrak depan dan belakangku itu sampai nabrak mobilku dulu masih pakai, aku lupa dulu masih pakai honda city kalau nggak salah. Jadi memang bahaya banget, jadi ya harus hati-hati kalau di tol arah uh, sidoarjo Kempol tuh memang agak sempit jalannya dan jalurnya itu cepat banget. Nah, ini guys sudah aku sudah di tol arah Pandaan ini. Ini aku suka banget view-nya uh, ijo hijau-hijau gitulah, guys. Kita cari hiburan uh, sama keluarga. Oh iya, aku hari ini juga pergi sama lengkap guys sama keluargaku. Ada istriku, anakku pastilah. Papaku, mamaku nggak kelupa, nggak ketinggalan selalu ikut kalau pergi-pergi hari Minggu gini. Sama adikku juga, guys. Kan kita mau banyakin waktu bersama karena juga adikku bulan depan sudah mau nikah otomatis kan kalau nikah pasti sudah ibaratnya tuh kalau udah nikah berbersama punya keluarga sendiri lah keluarga dia tuh nggak cuma keluargaku aja tapi keluarga yang laki juga jadi pasti waktunya pasti berkurang lah dari uh, ke keluarga kita jadi kita banyakin family time bareng-bareng trip kemana lah nggak usah jauh-jauh yang penting Uh, bisa bisa refreshing, bisa cari cari kuliner yang enak juga, lalu kayak jalan-jalan di tol gini sudah sudah seneng gitu guys, kalau di masa-masa kayak gini. Nah ini loh guys, uh, yang aku maksud juga, ini kan kayak ini jalannya jalan beton guys, sekarang kan banyak sekali tol-tol proyek baru itu, Kayaknya sudah beralih ke beton ya guys ya. Ini kan beton ini jalannya. Jadi kalau jalan beton itu dia cenderung lebih kayak putih. Kayak gersang-gersang putih gitu loh guys. Beda dengan jalan aspal. Dimana ya ini Tingkat peredaman uh, di bawah ban atau di bawah kabin mobil ini yang sangat berpengaruh terhadap nyaman tidaknya kita berkendara di jalan tol. Ketika jalan tol itu menggunakan jalan beton, guys, atau konstruksi beton itu beda banget, guys, karena uh, suara mobil, suara apa ya, gesekan antara ban dengan jalannya itu kerasa banget di... Uh, setir pun juga kerasa gitu loh guys. Dan aku nggak tahu juga ya teman-teman mungkin yang teknik sipil tahu ya kenapa ya kok kok sekarang itu banyak sekali proyek-proyek pemerintah itu eh uh, pakai jalan beton gini guys. Nah kalau aku pernah baca-baca ya ada beberapa kelebihan jalan beton kayak gini guys. Walaupun memang kurang enak ya. Apalagi kalau dulu aku pakai CRV tahun 2013 itu di mana peredamannya dibawa ban itu aduh gila teman-teman. Lari 80 itu benar-benar kerasa sangat nggak enak sama sekali. Nah, suaranya itu kayak suara ban itu kayak bus 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 itu guys, nggak enak banget lah guys. Nah ini, kita keluar tol, tol Purwodadi dulu guys, bentar. Jadi salah satu uh, kelebihan jalan beton itu yang dulu aku baca cepat baca-baca ya. Katanya sih dapat menahan beban kendaraan yang berat. Ya masuk akal sih karena betonnya memang kuat banget. Mungkin kan jalan-jalan proyek besar ini kan Uh, ya supaya pemerintah mungkin nggak nggak bolak-balik nganu proyek ya guys ya karena kalau dia jadi lebih kuat otomatis kan untuk uh, apa namanya itu untuk kayak mentorsnya kayak jalan bolong tak apa itu jadi lebih uh, lebih nggak sering gitu guys selalu tahan juga terhadap genangan air dan banjir Nah jadi salah satu mungkin faktor itu yang uh, oh. membuat apa ya membuat sekarang pemerintah itu banyak sekali pakai jalan beton guys untuk di tolnya memang kata katanya lebih lebih awet sih ya lebih kuat apalagi untuk jalan-jalan yang memang diperuntukkan untuk uh, kayak logistik barang yang dimana muat-muatan besar berlalu lalang di sana itu pasti jauh uh, lebih awet jalannya struktur tanahnya lebih kuat kalau pakai jalan beton aku nggak tahu sih aku coba baca aja karena bukan bidangku teman-teman yang mungkin teknisi sipil tahu boleh sih komen kenapa sih kok sekarang pemerintah itu banyak banget pakai jalan beton tapi aku juga baca salah satunya yang buat nggak enak atau kekurangannya yaitu memang kurang nyaman di, di kendaraan karena dia nggak bisa sehalus jalan aspal kalau aspal tuh bisa kayak meredam suara dan enak gitu di ban cuma ada plus minusnya lah guys kalau aspal itu gampang banget Uh, hancur, gampang banget Bolong kena air lah, kena banjir, kena muatan besar Itu gampang sekali Bentar guys, ini anakku rewel banget guys Ya gini nih guys, kalau membuat vlog Sama keluarga, ya karena Kerepotannya sama anak-anak ini kan Mungkin anakku masih kecil soalnya, jadi repot karena anak yang besar ini iri kalau adiknya itu uh, dipangku sama mamanya ini makanya kita tuker tadi dari tadi maksa minta ini ini istriku ini anakku yang pertama ini dia iri nih sama adiknya adiknya minta disuruh gendong mbaknya yang di belakang nah ini salah satunya kenapa Aku jarang banget bisa vlog kayak pergi-pergi gini tuh langsung guys, langsung kayak aku ngobrol di mobil. Nanti tambah nggak nyaman teman-teman dengernya, soalnya aku ribut aja, terus ah, ngomel-ngomel gitulah guys. Ya teman-teman tahulah lah kalau keluarga. Nah ini kita sudah keluar tol Purwodadi, ini pertama kali guys. Jadi aku pertama kali ke pelataran ini paket tol Purwodadi keluarnya sebelumnya nggak lewat sini soalnya. Jadi teman-teman for your information aja, keluar tol Purwodadi itu langsung ada kayak belok kiri sedikit sama lurus kanan itu teman-teman yang ikut uh, lampu merah lalu kanan ya guys lalu nggak lama dari lampu merah itu belok kiri sini sekitar 200 meter kalau nggak salah tadi itu belok kiri nah ini sudah ini masih panjang sih guys masih berapa kilo ini ke arah nah ini ini bisa lihat ya guys di Wesku via Nongko Jajar itu dulu sih Nongko Jajar ini terkenal loh guys sekarang teman-teman sepedaan dulu aku sempat cycling dari awal pandemi itu sampai di bulan Oktober 2020 guys bentar ini aku ngantuk banget jadi aku ambil ke Indom, apa ke Alfamart dulu berhenti aku mau cari cemilan mau cari kopi dulu sih guys aku lupa pak kopi tadi aku ngantuk soalnya berbahaya kan kalau ngantuk ini aku cari kopi dulu di mana ya bentar nah ini ini andalanku guys Nescafe Black aku suka banget kalau aku ngantuk tuh aku minum satu aja cukup bisa melek bener bisa nemenin perjalanan lah paling enggak dua tiga jam tuh mata bisa melek gitu pakai Nescafe dan porsinya nggak terlalu besar cukup kecil cukup lah untuk untuk hanjel mata supaya nggak terlalu ngantuk Nah itu lihat teman-teman ya, tukang parkirnya sudah menjaga di depan. Sudah siap. Nah teman-teman banyak nggak yang jengkel? Kalau misalkan uh, kadang kita park, cari parkir itu susah banget, gak ada orang. Eh tiba-tiba keluar terus perit-perit ada yang udah mintai parkir. Gak apa-apa sih, kalau aku gak masalah sih. Cuma kadang-kadang yang agak bete itu misalkan aku cuma beli kayak permen atau apa buat anakku yang 5000 terus parkirnya 3 4 ribu ya agak jengkel dikit cuma ya udahlah nggak apa-apa lah toh uang segitu maksudnya kita kalau kasih mereka itu nggak kita nggak sampai kekurangan gitulah guys cuma uang nggak sampai 5000 aja sih nggak masalah cuma memang namanya kita manusia itu bukan masalah uangnya karena BT-nya gitu loh guys kayak aku ini cari parkir pas awal-awal susah banget nggak ada yang bantuin tapi ketika kita keluar tinggal minta uang aja tapi nggak masalah lah ya cuma PT-PT biasa aja cuma cuma kalau kasih tetap harus kasih lah guys jangan sampai enggak lah cuma uang segitu aja kan kasihan juga uh, mungkin siapa tahu tukang parkirnya bener-bener satu hari ini anaknya belum makan atau apa gitulah kalau aku sih ya sudahlah nggak masalah lah yang penting nggak uh, nggak nggak sampai narif yang minta gak sampai yang minta kayak mungkinnya mungkin sepuluh ribu atau dua puluh ribu itu kan banyak banget ya oknum-oknum kayak gitu apalagi di kota-kota kalau selama uh, dia tuh maksudnya nggak narif gitu kayak ya pokoknya teman-teman kasih berapapun dia terima ya udahlah itu buat berkat uh, buat mereka gitu aja guys karena mungkin bagi kita seribu dua ribu tiga ribu atau lima ribu itu mungkin nggak berarti ya uang segitu buat kita tapi kita nggak ada yang tahu guys teman-teman tukang parkir atau siapapun lah guys ini nggak cuma ngomong tukang parkir itu mungkin uang segitu sangat sangat berarti guys buat mereka jadi kalau aku sih simple ya dari dulu Uh, selama aku suka berbagi, aku suka sedekah lah dan lain-lain. Aku percaya itu nggak malah nggak membuat kita jadi tambah nggak punya uang atau tambah miskin. Kadang uh, Tuhan itu kasih kita itu atau balasan itu nggak selalu semata-mata. Oh kita sedekah sama orang misalkan satu juta. Oh nanti kembalinya 2 juta atau tiga juta. Itu nggak selalu kayak gitu sih guys. Nggak selalu dalam bentuk materi. Bisa aja dalam bentuk kesehatan di masa di masa-masa kayak gini tuh sehat tuh sangat yang utama guys. Lalu mungkin uh, di, di di apa ya? dibalas dengan uh, oleh dikasih Tuhan balasan tuh misalkan anak-anak uh, kita juga sehat, terus uh, keluarga yang harmonis, rukun, di keluarga tuh enak, nggak nggak ada masalah atau bahkan yang sebelum-sebelumnya itu misalnya teman-teman kerja atau usaha sendiri yang yang sebelumnya tuh mau dapetin proyek atau order tuh susah banget tiba-tiba dapat order kayak gitulah guys aku beberapa sering ngerasain banget soalnya kalau masalah hal, hal kayak gini jadi kayak ya udahlah bener-bener kok nggak membuat miskin kita kok kalau sedekat sama orang Wih, ini rame banget guys ini ini juga sering foto juga ini teman-teman yang sepedaan di sini nah ini guys curhat sedikit nih guys ya masalah sepedaan tadi aku cerita yang sebelumnya kalau nongko jajar ini sekarang agak viral mulai rame banget tuh Gara-gara para orang suka sepeda ini sampai di atasnya Bromo. Jadi mereka itu biasanya via Nongko Jajar dari Surabaya, via Nongko Jajar. Sampai tujuannya itu di uh, pasarnya Bromo itu loh uh, guys yang di atas. Yang di tengah-tengahnya itu ada kayak uh, patungnya. Nah mereka itu biasanya foto di sana para, para uh, pemain sepeda ini nah ini guys aku curhat sedikit nih masalah sepeda jadi aku mulai main sepeda itu kan bulan april 2020 karena covid itu aku main ketagihan guys karena enak banget di badan sepedaan itu dan beratku tuh sampai turun 8 kilo guys selama aku sepedaan tuh mulai bulan april sampai bulan oktober nah ini loh guys ini aku mau sedikit share cerita bener-bener ini guys ya aku kayak diselentik atau aku ini yang kemarin kayak diperingatkan Peringatkan ini sama Tuhan. Jadi aku ini sepedaan tuh gila banget guys. Jadi satu minggu itu aku sepedaan itu hari-hari biasa. Itu aku start biasanya goes dari rumah tuh setengah lima pagi. Pulang tuh ya jam tujuh setengah lapan lah. Karena jam lapan itu sekitar sekitar bisa 60 kilo lah guys. PP, Sidoarjo, Surabaya, muter-muter dan lain-lain. Itu aku lakuin terus guys. Dan hari Sabtu Minggu itu aku malah jalan jauh-jauh. Sampai aku pernah ke Madura. Aku pernah ke Probolinggo pernah ke Tretes, ke Surya. Kalau teman-teman tahu terus naik sepeda guys dari rumah sampai kemana lah, kemana aja lah kita ini. Yang aku belum pernah kesampaian itu ke ini guys, ke Bromo yang via Nongko Jajar guys. Aku belum pernah karena ini ini aku sedikit cerita. Aku mah kapan lalu itu bulan Oktober aku lupa tanggal berapa. Aku ingat pokoknya itu minggunya itu mau ke Nongko Jajar. Nah Sabtunya kita ini sama teman-temanku itu mau pemanasan dulu jadi kita mau ke cenghu aja lah cenghu sama ayam seri gitu kalau teman-teman tahu di daerah pandaan kan naik dikit pemanasan kakinya supaya besok lebih jos ke uh, bromo maunya teman-teman tapi teman-teman tahu uh, pas hari sabtu aku baru sampai di porong peletonan sama uh, teman-temanku dan ternyata aku kecelakaan guys di sana aku kecelakaan di sana dan teman-teman yang lihat aku dari belakang itu tuh aku katanya sepeda aku tuh sampai salto guys jadi aku sepeda itu saking cepetnya... aku tuh uh, ngenjot sama teman-teman tuh lari 38 sampai 40 lah lalu aku tuh nggak lihat guys kan tahu ya kalau teman-teman main sepeda kalau road bike itu kan uh, banyak itu sangat tipis dan nggak terlalu lebar nah di porong itu ada jalan yang patah beton tau ya makanya aku bilang kalau uh, jalan beton ini kurang nyaman memang teman-teman, kurang nyaman. Jadi jalannya tuh kayak patah-patah gitu loh, guys. Ada kayak uh, retak-retak, retaknya tuh cukup dalam dan cukup lebar. Nah, ketika aku uh, sepedaan dengan kecepatan sampai 40 itu kayak sepeda motor kan, guys. Aku ternyata nggak lihat, nggak bisa ngindari Aku kekunci, ban depanku masuk, langsung aku ke salto ke depan, guys. Dan aku langsung nggak sadarkan diri. Lalu sekitar 15 menit teman-teman uh, tuh sampai bingung teman-temanku tuh sudah berusaha salah satu dari temanku tuh baik banget dia sampai telepon supirnya suruh jemput uh, ke ke Sidoarjo ke panda. eh, sorry ke Porong di mana tempat aku kecelakaan Nah itu akhirnya aku pas bangun sekitar 15 menit tuh setelah pingsan aku gak bisa gerak badan guys Ternyata ya singkat cerita lah guys ya Singkat cerita itu ternyata bahuku patah tulang guys Jadi dari sana aku siang tuh langsung dibawa ke rumah sakit ortopedi di Citraland Dan langsung dinyatakan memang aku harus mau gak mau harus operasi Ternyata uh, bahuku itu patah Dan uh, teman-teman tahu helmku itu sampai pecah guys helmku tuh sampai pecah dan teman-teman yang tahu mereka yang di belakangku tuh bilang ketika aku salto kepala dan ku dulu yang jatuh di bawah dan sepedanya di atas ya singkat cerita kayak gitu apa yang aku mau sampaikan uh, buat teman-teman gini guys uh, olahraga boleh punya hobi boleh tapi ya ini salahku di sini adalah aku ketika aku gila-gila sepeda Kadang-kadang uh, aku gak pernah punya waktu sama anak sama istriku guys. Jadi bayangin ya aku istriku uh, hari biasa uh, dia bangun tidur aku udah nggak ada pulang-pulang udah capek goes uh, dan lain-lain bahkan sabtu minggu ketika istriku mau aku ajak pergi kadang kadang dia harus nunggu aku pulang dulu sampai jam 11 siang jam 12 siang kadang-kadang sampai sering banget sih nggak sekali dua kali tuh sampai per nggak jadi pergi gara-gara aku kecapean goes kayak gitulah guys intinya hampir nggak ada waktu sama anak sama keluarga aku sama istriku ketika aku pas gila-gila goes -gila Untung guys aku masih dikasih kesempatan hidup uh, sama Tuhan karena itu pecah guys. Jadi helmku tuh benar-benar pecah dan teman-teman yang lihat itu wah gila nggak masuk akal guys. Aku terbang ke atas salto sampai pecah dan di belakang itu sampai ada pickup yang ngerem dada guys. Katanya cuma beda mungkin nggak sampai nggak sampai 10 meter tuh kalau dia nggak ngerem mungkin aku sudah dikeplindes uh, badanku sama pickup tadi guys. Jadi kayak Aku benar-benar dikasih kesempatan sama Tuhan sekali lagi gitu loh guys untuk uh, maksudnya ini kayak gini loh kalau kalau kita hidup uh, kita sudah berkeluarga dan dan waktu yang digunakan waktu yang dikasih Tuhan ke kita dan kita nggak nggak gunakan baik-baik ya kayak gitulah guys jadi semenjak itu aku benar, -benar kayak sadar gitu aku ya udah aku minta maaf sama istriku dan lain-lain semenjak itu aku langsung guys jadi hari Sabtu itu aku kecelakaan minggu itu aku langsung jual sepedanya aku jual semua aksesorisnya kayak mulai dari speedometer lah semua baju bajuku semua aku jual semua guys sampai akhirnya aku udah nggak berani quest lagi akhirnya sekarang olahragaku ya cuma tenis aja sih di depan rumah karena depan rumah aku tuh ada lapangan tenis kayak gitulah guys sorry nih guys kok, kok aku jadi curhat ya habis malahan ya nggak apa-apa ya jadi ya percaya percaya nggak percaya guys kalau Uh, ya itu kayak dari awal aku selalu bilang kalau waktulah tenaga semua lah uang semua yang kita habiskan kalau bener-bener uh, untuk keluarga itu akan jadi lebih berkat juga guys kayak gitulah ini guys sudah di promo ini sudah udah agak tinggi habis ini sudah mau sampai ini guys ya lihat jalan-jalannya hijau semua ini memang gila guys nongko jajar ini sempit banget guys bener Uh, jalannya agak sempit dan tadi itu banyak banget keloan yang cukup tajam uh, Bantingannya ke ke naik gitu guys Jadi dari bawah dia mengkok ke naik ke atas tuh cukup tajam guys nah ini ini kayak gini kan juga lumayan guys dan jalannya nggak nggak besar gitu loh jadi kalau sisi ini cukup cukup agak ekstrim agak bahaya cuma viewnya nya asik banget sih ini guys bener ini aku belum pernah soalnya via nongko jajar yang sebelumnya yang teman-teman tahu itu aku via gempol kayaknya dan itu jalurnya kayak beda guys itu juga bagus, ini juga bagus juga guys. Cuma ini jalannya agak lebih kecil kalau lewat Nongkojajar dan lumayan terjal untuk uh, tanjaannya Lihat nih guys ya, bagus banget Indonesia ini nggak kalah loh guys. Kalau masalah view-view kayak gini. Dulu aku pernah prewet itu ke New Zealand, itu juga bagus banget guys. Jadi kalau di depan hotel itu langsung lihat gunung es dan lain-lain. but Indonesia nggak kalah guys masalah pemandangan ini juga amazing beneran ini juga bagus banget rindang dan mungkin orang-orang luar juga orang luar juga suka banget sama tempat-tempat uh, yang ada di Indonesia cuma kadang kita sebagai orang Indonesia ini kita nggak mau explore dulu di sini uh, nanti Pulang di luar negeri bilang, oh, luar, luar negeri bagus, dan, dan ya memang sih bagus, cuma di Indonesia juga bagus juga gitu loh, guys. nggak kalah, nggak kalah lihat nih. Cuma mungkin di Indonesia ini yang perlu diperbaiki, dibenahi itu mungkin infrastrukturnya aja sih aslinya. Itu aja sih, kalau lain sudah oke okay lah." Nih guys banyak banget ya tanaman-tanaman kayak gini ya nih guys teman-teman bisa lihat ya jalannya cukup sempit guys lebih besar jalan yang arah ke gempol itu yang lewat gempol tuh dia lebih besar cuma memang yang arah gempol itu lebih kelok-kelok gitu guys jadi kayak kiri kanan kiri kanan agak sedikit pusing sih kapan lalu aku nyetirnya cuma lebih besar kalau ini itu jalannya nggak terlalu kelok-kelok tapi dia kayak Uh, agak kecil untuk ruas jalannya kayak gitu guys wah ini udah nggak sabar sini guys mau makan lapar banget ini belum makan ini udah jam berapa ini udah jam 2 dan kita belum makan guys sudah kelaperan ini nah ini aku mau beli nasi gorengnya tuh di di sana di pelataran enak banget uh, dulu dulu sih harganya masih sekitar 60.000 ya tapi nggak tahu ya sekarang ya kita lihat nanti kayak gimana Harganya uh, masih sama apa enggak Dan mudah-mudahan rame ya guys Kalau rame ini sekarang kayak nggak bisa nikmati gitu guys Takut uh, kena covid atau apalah Karena aku masih ada anak kecil Jadi mudah-mudahan nanti agak sepi lah uh, Untuk di hotel Guys ini guys salah satu kebodohanku dari tadi Aku itu lupa ngisi bensin guys Ya ampun ini aku aku pikir bensin masih banyak ternyata ini tadi diingetin istriku ternyata bensinku tinggal segini guys dan ini di suhu yang cukup dingin apalagi tanjakan terus aduh untungnya ini aku isi Dex guys masih isi Dex takutnya oh ya teman-teman kalau misalkan mobil diesel kalau misalkan pergi mau ke gunung-gunung kayak dieng uh, kayak ke Bromo dan lain-lain pokoknya hawa yang suhunya bener-bener rendah teman-teman saranin jangan pakai bio solar ya lebih pakai pakai dex aja karena takutnya kalau bio solar tuh gampang banget uh, kalau awalnya dingin dan teman-teman misalkan lama misalnya dua jam atau hampir dua hari nggak dipakai misalkan di hotel atau gimana itu takutnya uh, bisa solarnya itu bisa gumpal atau beku solarnya itu susah banget nanti jadinya tambah kemana-mana uh, ke, apa itu efeknya kemana-mana di mobil jadi lebih baik kalau bisa isi dek saja kalau pergi ke gunung-gunung atau ke tempat yang suhunya rendah dan pastiin harus isi full kalau bisa jangan isi sedikit-sedikit sudah isi full aja lebih enak nanti kalau setengah isi lagi kalau bisa kayak gitu biasanya lebih aman sih guys kalau diesel dan ini bodohnya aku aku nggak isi guys bodoh banget mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa karena aku cuma makan langsung pulang nah ini guys kayak gini via ini cukup cukup sulit sih guys uh, tingkungannya tinggungannya kayak dia tuh beloannya tajam banget gitu loh guys jadi nggak kita stunnya tuh nggak bisa langsung sekali karena harus mundur dikit baru mundur eh baru maju lagi nah ini kayak gini ini baik banget guys orang promo dia tanpa kita minta tolong pun dia tahu kalau ada mobil yang kesusahan dia langsung bantu guys nah ini loh guys salah satu kenapa kita ini orang Indonesia nih amazing beneran kita nih orang Indonesia ini orang ini yang benar-benar peduli dengan sesama, beda sama orang luar ya. Kalau karakteristik orang luar tuh karena aku juga punya beberapa temen orang Aussie, itu memang ya mereka baik juga, cuma mungkin beda budaya ya, beda yang diajarkan dari kecil, itu mereka memang sedikit lebih nggak care sama orang-orang di sekitarnya daripada kayak kita orang Indonesia. Kalau orang Indonesia ini benar-benar kayak care banget gitu loh, dan dan kayak gini nih salah satu bisa dibilang promosi juga orang orang di dalam promo ini karena apa kalau mereka baik mereka ramah sama pendatang dan lain-lain otomatis nanti dari mulut ke mulut orang-orang itu -orang pasti akan bilang oh ya di promo aja orangnya ramah enak jadi kita ini orang ibaratnya kalau kita nggak pernah ke promo atau nggak pernah ke suatu tempat kalau sudah tahu dengar dari orang kalau orangnya baik-baik sopan-sopan bantu orang dan lain-lain kita tuh nggak takut ke tempat asing yang kita belum pernah datangi kayak gitu sih guys amazing lah pokoknya ini nah ini guys restonya yang di pelataran hotelnya sebelah kanan kalau nggak nginep tuh kalau nggak salah nggak boleh ke sana ini nggak tahu guys kok kenapa kok tutup ya guys bentar aku cek dulu ini karena tutup biasanya ini dibuka dan ini nggak ada satu mobil pun apa tutup mampus guys Lihat, tutup ini sia-sia banget guys kita kesini oh nggak guys ternyata Ternyata guys, kalau hari ini tuh lagi tutup guys yang di resto sini tuh tutup Dan aku harus ke resto yang di restoran atas yang dekat hotel Nah, karena aku kenapa aku langsung ke sini Karena dulu aku ke hotel nggak boleh guys, katanya cuma boleh tamu hotel aja Tapi sekarang ternyata uh, tutup yang di bawah Jadi kalau mau makan tuh bisa masuk ke hotel Enak guys, kalian aku mau lihat hotel- hotelnya di atas seperti apa Karena kapan lalu yang aku ke Bromo itu belum ada maksudnya belum pernah masuk hotelnya pelataran ini kayak gimana karena nggak boleh kalau cuma makan aja sekarang boleh guys ini nggak apa-apa ya part 2 ya karena panjang banget jadi ini nanti uh, kita cari parkir dulu selesai nanti part 2 nya uh, kita explore pelataran di dalam sini tuh kayak gimana view nya biar teman-teman bisa tahu kalau mau dari jarak-jarak jauh dari Jakarta mana yang mau ke sini bisa tahu dulu dari videoku oke okay? thank you guys subscribe dan like jangan lupa ya see you guys ketemu lagi di part 2 bye thank you guys sehat-sehat selalu -sehat protokol kesehatan yang paling utama oke okay? thank you guys